selamat pagi guys. Ini jam 8 pagi, aku perjalanan dari Mberbek ya. Dari Mberbek melewati area industri Sir yang nanti akan melewati perbatasan antara Mberbek dan Rungkut yang berada di industri Sir. Nah, ini nanti juga akan melewati checkpoint ya, salah satu checkpoint dalam masa PSBB di Surabaya dan Sidoarjo Gresik. Situasinya bagaimana? Tonton ya videonya sampai habis. Tadi malam hujan guys waktu sahur. Nah, ini ada genangan air di sini. Karena tadi malam hujannya cukup besar. Dan jalannya cukup rusak. Oh. Dan ini jam kerja, barangkali situasinya masih ramai. Nah, itu ada checkpoint di depan pom bensin betul guys, sebelah kananku itu. Ya, kemarin tuh kalau pagi jam 9 tuh ada pemeriksaan, sepertinya ya ada yang cek KTP-nya, suratnya. Tapi ini mungkin jam 8 nanti pagi banget jadi belum. Banget kalau datang jam 9. Sebentar lagi kita akan melewati checkpoint yang tempat pemeriksaan untuk perbatasan Surabaya Sidoarjo yang berada di industri Sir. Kalau tadi pemeriksaan yang dari arah Surabaya ke Sidoarjo, yang ini checkpoint pemeriksaan dari Sidoarjo ke Surabaya. Kali lewat sini hanya disemprot aja guys. Nah, dari depan enggak kelihatan itu. Sudah kelihatan. Itu ada yang diperiksa guys, yang di depan guys. Oke, sudah selesai. Nah, itu ada yang kena diperiksa mobil sama motor. Pokoknya selebihnya penumpang tidak berboncengan, kalau motor masih lolos ya, selain plat LB langsung. Kalau mobil masih tidak penuh ya, pokoknya penumpang 50% insya Allah lanjut. Tapi kalau banyak ya penuh, pasti kena, lepas ada
Surabaya.